Yuk deh, sebagai kita sebut Tio Trio kembali di Black Tennisman Gaming ya. Kita lanjutin lagi guys ya, Van of Vigencio ya, yang kemarin terakhir kita akan ke Miss Sekolah dulu ya guys ya. Gitu ya. Oke, kita udah tersama mati ya, dan kepala sekolah menginginkan kita untuk investigasi kematian Sawa, kenyataannya gimana. Dan ya, si yang juga di bully, siapa tuh perempuan yang dibully ya guys ya? Aduh, kok saya lupa ya, kambing. Perempuan yang dibully siapa guys? Guys! Oh, ini Norizuki sama kita part dulu ya, oke. Oke. Ini kayak robotik ntar ya, karena robotik perlu grinding gak sih? Mana ya kambing? Oh, 33 sekarang ya. Ini belum juga nih kambing. 9 lagi ya berarti ya guys ya. Ini juga belum, sampai Norizuki balik. Oh, ke sini dulu, udah Starly detektif dulu ya. Ini waktu itu, yang kira ikutukan, katanya si Demit itu emang mau lagi gitu. Nah, ini kita udah pacaran sama Emily ya. Nah, ini school stories nih. Mana ya kambing? Tadi mau ngomongin apa ya? Gue sampe lupa. Ini kan udah, biker udah, ini udah. Oh, ini main case dong. Ini kan dibunuh nih, Sawa. Sama yang dibully siapa sih? Di mana sih? Ah, ini nih. Nah, Mamikoda. Mamikoda juga pengen justice ya buat gurunya gitu loh maksud gue. Ini bisa praktis dulu nggak ya? Kita praktis dulu aja deh biar cepuat. Dulu nggak ada orangnya bahkan. Kok gaming. Nah, yuk. Aduh. Jadi ntar kita tinju sama balapan dulu karena balapan tinggal sama Suwo kayaknya ya. Karena tujuan kita kan emang ngebubarin kan guys ya. Ngebubarin Made in Heaven ya. Buatan surga, surga, surga ya. Karena robotik itu mesti grinding guys ya. Jadi kalau keburu, jadi gue mesti sediain satu full episode buat grinding juga sekalian gitu ya. Grinding bahan masalahnya, bukan grinding duit. Duit kan si kita gawa kan banyak duit ya kan, anak Orca ya, anak Kung Lo gitu. Dia yang sponsorin bos gitu ya. Duit nggak grinding, yang grinding bahannya ini ya. Kayak misalnya yang CF AF itu kan lu mesti dapetin di situ, lu mesti grinding gitu ya. Gak bisa dapet dimanapun, kecuali yang bahan-bahan common gitu kan. Lu baru bisa cek tempat lain gitu ya guys ya. Jadi mau gak mau ya lu mesti ini guys ya. Mesti grinding bos gitu. Ini sama kita park berarti ini dong ya. Kan gua gak tahu nih. Gua belum lihat map. Keluar gak lihat map, kocak. Yaudah lah. Ini bener, kita tinggal ke belakang. Kita mau ngomong sama Norizuki kalau gak salah ya. Where's the goddamn Norizuki? Is that you? Norizuki? Yeah. Norizuki ya. Udah siap buat dance jam. Kita final ya. Bener ya, ini Norizuki yang ribut sama Nozizono ya. Saya akan Nozizono buat ributin laki Hiragi ya. Hiragi gak jelas. Katanya Hiragi bilang kedua-duanya kalau kebilang ke ini Zizono punya pacar, bilang ke Nori siapa? Noriyuki ya. Noriyuki ini punya pacar. Nah, Takumi Hiragi gitu. Nah, Norizuki ya benar ya. Berarti either ini tanggapan gue ya. Either dia nggak punya pacar emang mau lepas dari dua-duanya, atau beneran punya pacar emang mau lepas juga dari dua-duanya gitu ya. Intensinya beda kan? Nah, Suzono ini nih apa kayak galau gitu ya. Nah, gak berubah-berubah nih, mungkin dia juga muncul di dance jam segitunya, segitu parahnya. Nah, ada yang gue meminta bantuan nih.
Lu bisa ngomong lah sama Nishizono. Gua ngomong ke dia. Iya. Ya setidaknya dia ngelihat lu kerja keras banget gitu. Ya mungkin bikin dia buat lebih semangat lagi buat ngedance. Jadi beneran rivalnya bener-bener rival gitu. Tanding sesuai kemampuan masing-masing. Lu bilang maksudnya, lu bilang buat musuh gua gak nyerah gitu. Ya kan namanya juga referee ya kan. Musuh bebuyutan gitu. Lu menang dengan lawan lu nyerah ya lu ya. Menurut gua gak rival-rival banget nih. Tuh pro eh. Pikirannya udah pro. Gua gak punya simpati buat orang yang menyerah. Oke, ya udah gue paham. Jadi dia nggak mau nolong kita ya guys ya. Jika emang udah mau nyerah ya udah. Ya udah, gue mau latihan nih. Ini ya gue cabut duluan. Oh, gue mesti ngapain nih sekarang? Dia nggak mau bantu kita guys. Sudin nggak mau bantu, masih kita paksa? Gimana nih? Orang nggak mau bantu, ingat ya guys ya. Lu mau lu cari bantuan nih ke orang. Orangnya nggak mau bantu, ya lu nggak bisa paksa guys. Itu sih menurut gue ya. Kan orang bisa punya pilihan ya, ngebantu lo apa enggak. Ya sama, kalau gue minta bantuan ke teman gue ya dia punya pilihan gitu. Maksudnya ya dia punya pilihan mau bantu gue apa enggak gitu. Terserah dia lah, mau gimana. Nah, lu maksa. Ya lu harus bantu gue dong gitu, kan gak mungkin dong. Gak mungkin dalam arti ya lu bisa ngancurin pertemanan lu sama doi gitu ya. Mau teman cowok, mau teman laki gitu, mau teman satu gender apa teman gender sama guys. Menurut gua, sekali lagi menurut gua dan sesuai pengalaman gua sih begitu ya. Kalau ada teman lu yang bisa lu paksa, setiap lu susah nih, bantuin gua dong. Harus bantuin gua ya lu ya, gitu. Ya lu hoki di lu guys ya, beruntungnya di lu gitu. Lu punya teman yang bisa bantu lu kapanpun gitu. Nah, Nishizono. Mada renshu ni mi ga masih susah fokus lu. Sumimasen. Ya sorry gua sampah ya, patetik ya, menyedihkan ya. Cuman gara-gara laki all over semboy. Ngerti lu. Oh new to heartbreak, oh baru putus. Lu lebih kelihatan lebih parah daripada yang diberitain ke gua. Datang nih katanya tadi mau bantuin. Norizuki Yurie ga iru tte kiitan da kedo. Gua denger Norizuki nih di sekolah kita. Nah ini. Oh, honmono. Enggak percaya gua. Oh, pada demen Norizuki. Dia lebih kelihatan lebih cakep daripada lebih lucu daripada di TV. Boleh minta tanda tangan enggak? Enggak ada tanda tangan ya, gua bukan idol lagi. Oh, pada demen nama Norizuki ya. Lu ngapain kesini, Norizuki? Gua mau lihat nih muka bodohnya Nishizono. Muka bodoh gua. Ini sengaja dipanas-panasin guys, biar semangat lagi. Oh, dia patahin hati lu ya. Jadi lu ngedance karena Takumi, Takumi Hiragi maksudnya ya. Ngedance karena itu, bukan karena passion lu, maksudnya itu. Nancap nih guys ke hati ya. Gua kelihatan, gua kehilangan pandangan gua kenapa gua cinta sama nari, ngedance. 6 bulan lalu. 6 bulan lalu. Oke, teman gua ngajak gua nonton dance contest terus. Gua masih kerja. Gua idol dulunya. Rutinitas gue bikin fans tetap seneng, gembira. When I was this one team compete, kompetisi di kontes. Jadi kayak ya udah gue biarin aja gitu ya. They were what drove me. Mereka tuh yang bikin gue ninggalin industri jadi idol ya guys ya maksudnya. Sebenarnya tadi kan dia bilang, maksudnya gue nyenengin fans gue, terus ada kompetisi baru yang bikin
ada grup baru, mereka kompetisi benar-benar semangat gitu, sampai bikin gue ya, ya ninggalin idol gue, karena gue mungkin si Norizuki ini tuh nyepelein atau apapun ya, atau demi senengin fans gitu ya, jadi mungkin berasa kalah atau apa, gue nggak tahu ya. Terus dia bilang, I want to really enjoy my dancing. Gue mau benar-benar demen dance kayak mereka gitu ya. Benar-benar enjoy. Nggak ada tekanan atau apapun gitu ya. So, nope. Lanjut. Oh, timnya elu. Oh, timnya tim elu. Oh, tim kita ternyata. Asik, ngeliat lu dansa, ngeliat lu ngedance tuh bikin gua sadar kalau gua kehilangan sesuatu ya. Sebenarnya kegembiraan buat ngutarain ekspresi lu dalam berdansa, anjir ngedance, anjay. Uso. Enggak mungkin. Rabbit ya. Rutin tes lu enggak gitu-gitu banget. Tapi lu tiba-tiba terkenal gitu aja. Bersinar tiba-tiba. Jujur gue cemburu. Gue gak pernah ngerasain seneng itu di stage. Maksudnya si Rabbit itu seneng bener-bener, apa ya namanya, ngejalanin ngedansa tuh bener-bener seneng karena passion gitu kan. Kalau lu gini guys ya, tips, satu tips gue ya. Ya gue juga manusia biasa ya, gak sempurna ya. Tips gue tuh lu kerja tuh yang lu demen guys, yang passion lu di situ, lu pasti seneng. Bahannya lu gak bakal apa ya, gak bakal ke depression gitu. Maksudnya lu gak bakal depresi karena lu seneng ngelakuinnya gitu loh, maksud gue ya. Either apapun ya, either duitnya cepet atau enggak, bullshit lah gitu maksud gue ya. Maksudnya kalau lu seneng ya lu lakuin gitu, maksudnya kerjanya yang sesuai lu demen gitu. Kalau misalnya lu, ya kadang kan ada orang tua yang maksa gitu, lu maunya apa tapi passion lu di apa gitu ya, itu juga susah sih ya. Cuman maksud gue ya ikutin passion lu sih. Jadi dengan passion lu, ngerjain passion lu kan tuh juga seneng ya. Lu ikutin passion lu, lu dapat duit juga, hidup bahagia gitu ya. Jadi maksudnya si si dia kan idol kan selalu mesti ngedance karena terpaksa ya, nyenengin fans gitu ya. Oh nih biar fans tetap demen sama si Norizuki gitu. Kalau Nishizono kan enggak ya, yang maksudnya yang belum punya fans ya, Rabbit yang benar-benar ngedance, yang benar-benar ngedance gitu ya, karena passion gitu ya. Takumi no koto suki datta no mo tashika. Kesshou de Oshin love with Takumi. Oh, Hiragi. Dakedo ima wa chigau. Anata dengan masalah lagi. So omotte odotteru uchi ni wakatte kita no. Jibun ga nan. Ketika gua nemuin cara, ketika gue sudah berusaha buat gak kalah sama lu, gue temuin suatu rilisan apa tuh dance tuh, gue temuin alasan sebenarnya buat ngedance. Gue mau nunjukin ke lu dan semua rabbits nih, apapun yang gue punya gitu. Bener-bener dari skill, dari passion. Gue punya, jadi bukan karena alasan lain gitu, bener passion mau ngedance gitu. Jadi maksud gue, jangan lu karena laki begini gitu. Gue butuh rival sejati gue. Bilangnya gak mau tadi, nyemangatin katanya buat musuh. Sekarang begini, ujak. Out of the way. Minggir lu ya, lu pada ganggu dia. Bye, ini Norizuki, kambing, ujung-ujungnya. Nishizono gimana nih? Minna, gomen. Maaf teman-teman. Chotto, yasumi sugichatta mitai. Terlalu lama gue udah cabut. Pelatihan nggak? Shiyokka. Asik. Gitu dong, kambing. Ada cumi. Coba gue daftarli detektif dulu ya. Mana ya ini. Sup, daftarli detektif dulu ya guys ya. Sup. Ada yang ini nguntit. Coba kita tanya Nishizono nih. Ada kamera.
Coba kita tanya Nishizono, karena Nishizono balik kita baru bisa lanjutin nih. Ada apa ya Gami? Lo kunci pintu nggak ketika Rabbit nggak gunain? Iya, biar lebih aman. Siapa yang punya kuncinya? Pintunya lagi. Gua doang dan Maria. Maria nih kambing Maria. Gua ragu kalau orang dalam yang install. Berarti ada yang maksa masuk nih. Sesuatu yang salah. Oke, the thing is, ya itu kita ceritain ada yang ini. Ada yang nge-bug nih, spy cam. Jadi kasih tahu dulu yang lain ya. Maksudnya jangan sedih lah setidaknya. Gua mau tahu nih. Siapa yang install, siapa yang naro? Kenapa nih orang? Kok sedih? Oke. Dia yang pertama di sini karena dia malas ganti baju di locker room terus. Oh, dia yang kelihatan kamera di kameranya dong. Waduh. Udah tenang. Kita bisa hentikan ini. Udah santuy. Jangan kepikiran dulu. Takut dong, kan ada kamera dia ganti baju di sini. Takut leak dong. Oke, siap. Siap, bos. Ya, kita ada startly detektif dulu ya, guys ya. Terus, now what? Kita pakai lagi. Aduh, kambing. Oke, benar ke sini. Sini. Oke, makin dekat. Arah kanan sini, guys ya. Tuh, karena hijaunya ke sana. Oke. Oh, samping sini nih. Ini samping sini nih. Fix. Oh, atas. Ah. Bingo. Dapat lagi. Sesuatu. Lu Yagami kan dari MRC? Betul. Lu tahu nggak ini punya siapa nih locker? 1, 2, 12. 1, 2 lagi. Ya, pokoknya kelas 2. Ya, 12 lah pokoknya. Misaka. Baru aja ke transfer. Dipindahin. Belum dikasih locker ke anak manapun. Boleh buka nggak? Gue mau cari sesuatu nih. Pasti kosong sih. Kan udah ditransfer. Nah, pindah. Pakai ini buat kasus? Iya sih. Makanya mau bantuin gue nggak? Kekunci, padahal belum ngasih ke siapa-siapa. Gua pick dong, ah pick lock lah, ini kambing. Kayak easy ya pick lock ya. Tinggal giniin, sampai kuning, nah. Easy banget buat. Pick lock. Kamera lagi. Juga ngintip rock guys. Karena lu mau ambil yang di bawah kan nunduk dong. Ke bawah dong, jongkok dong. Nice and sunny lagi, bener-bener terang kelihatan. Ah, benar udah, nggak salah ya. Oh, skirt ya, rock. Ntar guys, gue ini dulu. Ke toilet dulu, sebentar ya guys ya. Sebentar banget. Oke guys, lanjut ya. Lanjut dulu. Oke, sekarang now what? Dari udah di situ traksi sinyal lagi. Signal. Ini dong, kambing. Kalau suka hijau kambing.
Oke. Okay. Hijau, hijau diem berarti sinyal kesana. Lo. Oke, ke dalam. Agak belok dikit. Toilet kah? Turun, karena di bawah yang hijau. Nah, kan? Ah. Ini apa lagi? Ngedrop, bro. Tadi. Ah, pasti toilet cewek nih. Hup. Di luar kah? Oh, di luar. Di mana, Cuk? Sini kah? Loh, jangan bilang ruangan. MRC. Sih nggak di dia di komputer ya nggak sini tuh di atapnya emar si cocok. MRC juga disadap, cocok. Gak bener. Gue kerja nih, ya. Ada kamera, no. Kenapa di ceiling? Atap. Mencuri gegegakan, ya. Tuh, spy camera. Spy cam. Ada apa nih? Sadap, bego. Apalagi kambing, sadaplah. Naruhodo. Foyer forward. Semua angle kameranya tuh buat ngintip rock. Kecuali ini doang dari atas, nggak mungkin dong lu ngintip rock masa dari atas kan nggak mungkin. Siapa ya di atas narok? Bisa berarti bisa ke MRC lo. Purpose berarti badannya nggak bagus, buset. Oke. Ya berarti dia merhatiin MRC mungkin keeping tabs. Nah, kemungkinan lu yang punya kunci kan, terus lo kunci nggak setiap lu cabut. Bener, berarti ada tanda-tanda breaking and entering. Dan stop juga ngunci, tapi kameranya masih ada di sana. Dari mana tuh kamera muncul? Bisa akses kamera dari ini. Gimana caranya? Picking lah. Tapi security guard itu muncul mulu. Tapi kalau cepet ya nggak ketahuan lah.
Ada satu cara orang masuk tanpa ninggalin jejak, tanpa ninggalin bukti. Apa tuh? Apa tuh? Pertanyaannya apa ya? Oh, master key. Punya master key dong. Siapa yang punya? Master key ya, yang buat kunci, yang buat kesemuanya. Oh, gua kayaknya gua sadar nih. Gua tahu nih. Oh, udah tahu nih siapa? Ya, kemungkinan. Custodian. Mending satu. Lebih baik gue yang pakai. Oh, buat repair segala macam setiap ruangan. Oh, dia doang dong. Oh, Wandi. Custodian bisa ngapain? Invisible, maksudnya lu kan di custodian nih, maksudnya ya dia bebas ngapain karena dia punya master key, karena dia kerja custodian, maksudnya yang merhatiin semua kelas. Ya kalau dia masuk ya juga nggak ada yang peduli, satpam juga ya biasa aja gitu, karena dia custodian, karena satpam tahu juga gitu, makanya disebutnya invisible, maksudnya nggak kelihatan, maksudnya ya anggap nggak ada apa-apa gitu. Lu tukang reparasi masuk, tukang reparasi khusus sekolah gitu, maksudnya misalnya anggap reparasi, lalu masuk cek ini kan lu punya master key dong, lu bisa masuk ke semua apapun, lu bisa masuk ke semua kelas, lu bisa masuk ke semua ruangan gitu loh, tanpa ya satpam juga ya biarin aja ya. Oh, dia orang kerja mas sekolah kok gitu maksudnya ya. Sibel. Terus tanya nih, si temit ini mana? Mana nih custodian, nah? Oh, udah semua ya, check out the signal from the MRC. Oguro. Oh, ini orangnya. Oh, ini demitnya nih, Oguro nih. Ano. Dia yang punya master key ke semua ruangan ya, guys ya. Oguro. Hafal dia namanya Amasawa. Mau nanya-nanya nih, boleh enggak gitu ya? Sebenarnya gitu. Oh gitu. Lu lagi on the case ya. Dah. Lagi kasus ya. Betul. Ini familiar? Langsung kas. Crap, kok crap sih? Tahuan. Dia orangnya, dia crap langsung. Hai bangsen gitu, ketahuan gitu. Apa nih? Oguro bisa jelasin enggak Oguro? Gue dapetin fingerprint lu enggak nih? Gue bakal cepet kok. Maksudnya kalau lu taruh fingerprint di kamera kan ada sidik jari lu dong. Oke, gue mungkin ketahuan, tapi gue enggak mungkin. Apa nih? I will not go down for this. Terus maksudnya cara asa. Dia orang upskirt photography, dia orangnya. Aduh, dia pelakuna ya. Nih buat pervert nih buat pervert nih. Kok nggak bisa? Nih pervert nih. Sobat kambing. Aduh, kenapa sih mesti jadi pervert? Aduh. Tahan gitu, engas lu tuh tahan gitu maksud gua sih ya. Nih, custodian ya pelakunya. Gua dapet kamera deh, man. Si itulah, siapa lagi? Detektif lagi. Itu my wife. After a job, I got him to sell me this. The good price too. Oh, berarti dia yang murni buat ngecek rok. Coba kasih tahu detektif ini kayak gimana? Cuman ngomong di online.
Ya, sama lagi ya, dikerja buat illegal detective agency sama. Nggak bisa ke-crack, nggak ketahuan siapa. Karena dia cuma ngomong gitu. Terus, gue gimana? Ya, lu akan dibawa ke chairman ya. Dia yang bakal putusin lah. Lu lebih beruntung lah kalau lu cuma dipecat. Kalau lu bawa ke polisi, penjara, napi lu boy. Gitu ya. Gak bisa dia ngomong di detektif. Iya, tenang. Dan ya, serio hai. Let's go. Di luar kah? Satu lagi ya. Coba dah start lead detektif ya. Ini satu udah kelar guys ya. Belum ke dance dulu. Dance itu kan lanjut kan? Dance itu continue bla bla bla. Yep. Let's club. Robotik. Oke. Okay. Guys. Gue sudahin dulu sampai di sini guys perjumpaan kita. Tapi bercanda. Bercanda tai kucing. Selamat banget gue. Orang ngomong gitu. Sabar, udah start lagi detektif dulu. Soalnya kita belum nemu nih siapa pelakunya nih. Noise tuh. Kan ada lagi kambing. Anu, anu, anu. Satu, dua. Ah, di sini semua nih. Berarti kita tinggal naik taksi ke bawah situ. Ya. Yeah. Kita mau tahu nih, ya, siapa? Detektif illegal, detektif agency. Apakah dia akan tersandung, maksudnya secara nggak sengaja ngasih tahu identitas dirinya? Kita nggak tahu kambingnya. Yang mana ya? Yang ini, yang ini. Ini yang paling ujung sini. Asik. Mah banget nih guys. Soalnya ini ada ini dulu. Keren kan? Sini kan? Ya oke, okay. Sip. Tinggal pakai ini. Ini. Oh, turun kah? Turun kah? Turun kah? Oh. Oh. Oh, sini sini. Loh, mana? Di kolong kita ternyata. Kolong kita. Coba kita cek. Kok ada cewek? Kok? Aduh, maaf guys. Loh, kok cewek? From the pit of despair. Loh, nge-stalk gue. Pesan lo. Kagak lah kambing, ngapain nge-stalk lo kambing? Nih. Yeah. Uyagami. Gue masih nge-track nih si sinyal. Kok lo dapet sinyalnya di sini? Hah? Gue? Ya lu, gue dapet sinyal dari sini. Stalking nih, ada yang nge-stalk lu nih. Oh, ada yang ngikutin dia sejak kemarin. Gimana pun gue lari atau sejauhnya, dia tetap muncul. Gue pikir dia nggak nemuin gue di sewer, di bawah tuh, terowongan bawah. Ya, lu udah di bug lah. Nah, kan bener. Lu udah di bug cowok, makanya stalker lu selalu nemuin lu. Lu udah di bug, jadi di badan lu udah bug supaya si stalkernya tahu. Tapi di mana? Oke, gue punya detektor nih. Sabar ya. Bing. Dari mana cok? Lu. Oh, pocket ya. Wih, kelar tuh 7.000 pocket. Handphone-nya dong. Handphone gua doang. Handphone lu udah di-bug, di-hack. Hmm.
Kira-kira lah handphone lu di bug di mana? The battery start messing up. Baterainya udah mulai rembes atau bocor. Bisa jadi ya tukang reparasi baterai lu nih. Gua gak percaya nih. Screw this thing. Dilempar cok handphonenya. Iya lu. Lu yakin itu bijak? Oke, gak apa-apa. Gua beli lagi. Itu dia lah orangnya. Hikari. Nah, Hikari ini yang ada hubungan sama ilegal nih pasti. Pup. Oh, benar dia nih orangnya. Dah lu udah aman dah. Ini dia nih. Kalau lu ada masalah lagi, udah stop gua. Kan tadi udah kasih tuh. Yeah. Kaming, pasti dia lah. Siapa lagi? Ada lagi. Sikil lu, sikil. 12.000. Tiger. Power slide ini nggak guna, sumpah. Mulut gua, karena lu lagi ini. Ya udah ini dulu dah. Oke, kita save dulu. Takut PLN random ya guys ya. Ada noise lagi nih. Dastardly detektif belum nih. Bukan Bastardly. Dastardly. Noise dah. 1, 2, 3. Di sini semua udah. Bener-bener. Di mana tuh? Satu. Oh, deket ini. Oke, okay, pas banget. Deket Ibu Spawn. Oh, salah. Iyep. Anu itu udah hafal guys. Hafal seringan main lu hafal guys pasti. Menurut gua aneh aja sih kalau nggak hafal. Nggak canda guys ya. Ya pasti hafal lah. Ke sini. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes. No. Atas ini gimana caranya? Di atas. Oh, ada tangga tuh. Loh. Hilang. Loh. Oh, di sini. Loh, kok what? Kok game ini game? Jatuh kambing. Usah dimangcok. Di bawahnya. Ini mam di bawahnya. Piramen. The secret ingredient. Let's go. Lagi ya guys ya. Kan bisa dibantu kalau Shita. Hai. Di cewek di bug. Sekarang ini ton ramen. Terus ramennya di bug baunya. Aneh nih. Gimana tahu cok. Punya siapa nih? Lu maksudnya mesen dari mana? Presiden. Bosnya. Dia targetnya dong. Ngebug ramen. Pasti presidennya demen. He surely work through lunch. Dia kerja selama makan siang. Selama meeting dia sambil makan. Jadi mungkin kompetitor kita, lawan kita. Naruh bak di mangkok ramen gak bakal bikin suspicious, bikin mencurigakan. Ya iya dong, siapa lagi? Hai. Bisa jadi ada detektif ini ya, rusak nih ya, dia nih yang nyebabin ada ngebug nih, masalah ngebug nih. Terus gue mesti ke siapa tuh enak lah. Siapa nih?
Dia lagi pakai seragam ya. Berarti nggak balik lagi. Karena kan orang udah kerja, udah nggak pakai seragam ya, berarti tinggal balik. Sekitar 30-an, tingginya 180. Dia kah detektif ya? Maksudnya, looks to be mid-30s. 30-an tengah ya, sorry ya. 30-an yang tengah, berarti 35, 34, 36 gitu ya. Sekitar 180. Cocok sama yang gue tahu tentang detektif ini. Jangan bilang dia nih. Tail lagi, tailing lagi. Tailing lagi. Bisa gue udahin guys ya, tenang, tenang, tenang. Ini karena si kambing ini gak jelas, kemana deh. Sabar, 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 sabar. Dia kah? Kita masih belum tahu ya guys ya. Ini dia siapa kambing? Wait, 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 wait. Bisa-bisanya dong dia balik dong kambing. Kambing bisa-bisa dibalik kambing. Ketahuan dong, ini belakang pohon. Ah shit, shit, masih kelihatan mah aman guys. Ini masuk nih. Oke okay, oke okay. Santuy, santuy. Oke, okay, santuy. Santuy. Bangke dia liat-liat ke belakang. Masa sejauh itu gak kelihatan, bohong juga sih. Kambing. Hampir kelihatan guys. Guys. Coba dulu, sebentar. Dim 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 dim. Hampir ya kelihatan. Lu jangan balik lagi dong. Bercanda banget lu balik lagi kambing. Bercanda banget lu. Oke, aman. Ini misi nguntit gini sulit nih. Oke, santuy. Hilang cok. Santuy, santuy. Selama nggak ini, santuy guys. Oh makanya banyak taksi nih tuh kan. Begini guys. Lagi, sup. Oke. Jangan balik lo ya kambing. Balik gua mati sumpah. Oke, nice. Berhasil, sir. Dia kah orangnya? Smoke break. Sebat dulu. Nggak mau ke hideout dulu. Dia nggak bisa kemana-mana nih sekarang. Nah, itu dia. Dia nggak bisa kemana-mana kambing. Kemana lu? Anu. Lu kerja di ramen. Hah? Emang gue detektif nih, gue Yagami.
I've been waiting for you. Dia kliennya juga. Lu udah nunggu. Berarti udah berarti emang janjiannya di sini sama detektif itu. Tahuan dia. Pas ada mau berencana ketemu di sini nih. Pasti dia tahu nih muka detektifnya kayak gimana. Gimana cara pancingnya nih? No, it's no good. Dia nggak berani muncul nih. Oh, ajak ribut ya. Ribut ya kita langsung ini lah. Langsung sem untuk menaga ni juta duit gua 100.000 ya, bisa gua adain nggak? Tenang guys, mau ngomong nggak lu? Nggak tahu, cuman dapat kerjaan dari email. Nggak tahu orangnya siapa nih, gimana caranya nih. Oke, sampai di sini penjumpaan kita ya. Tadi kita udah nge-track beberapa dan belum ketahuan nih siapa demitnya gitu. Gue juga penasaran guys ya, siapa demitnya ya. Tinggal 40 lagi ya, 144 ke 184 ya. Nggak tahu nih siapa yang bertanggung jawab atas kejadian semua yang ngebak-ngebak ini, nggak jelas gitu. Ini nggak ada lagi. Salah. Nggak ada. Buzz. Nggak ada dong. Aduh. Oke lah guys, sampai jumpa di video kita. Dan sampai ketemu lagi di Lost Judgment. Yang be good. Bye-bye.